Untuk barang bukti saat ini ada kemudian satu buah kunci T. Untuk pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2022, 21 dini hari, tim gabungan Satreskrim Polda Riau Balang, Satreskrim Polresta Pekanbaru mendapat informasi bahwa pelaku tindak pidana curanmor saat ini untuk korban ada 5 orang. Waktu kejadian dan TKP bervariasi, ada di wilayah Tampan, wilayah Bukit Raya, Senapelan, kemudian daerah Polsek Jajaran sekitarnya, intinya di wilayah hukum Polresta Pekanbaru. Jadi pada saat jam-jam tertentu seperti malam hari, korban memarkirkan sepeda motornya di depan halaman rumahnya, kemudian pelaku menggunakan kunci T langsung membuka kunci sepeda motor korban, kemudian langsung dibawa lari. Untuk identitas tersangka yaitu ada 7 orang. Yang pertama inisial S, kemudian yang kedua inisial RS, kemudian yang ketiga inisial PS, kemudian yang keempat inisial AS, kemudian yang kelima inisial JS, kemudian yang keenam inisial MH, kemudian yang ketujuh inisial Y.